Jika kalian pengguna Xiaomi, pasti tidak asing dengan logo seperti ini guys, yang ada di pojok atas. Nah, ini seperti Xiaomi Game Turbo pertama ya, yang dulu masih pertama rilis. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini dia seperti ini. Ini kalau kalian pengguna Xiaomi, ini tidak asing bagi kalian yang udah menggunakan Xiaomi sejak lama, karena Game Turbo Xiaomi dulu seperti ini. Tampilannya seperti ini, dan ini bisa di pindah kanan, pindah kiri. Di sini juga ada screen recording, screenshot dan lain sebagainya. Dan aplikasi ini support semua device dan support semua game. Oke, langsung aja kalian download di deskripsi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Trying to protect
something I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hello guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel saya, Agung Trihandoko. Di video kali ini saya mau share ke kalian sebuah aplikasi game turbo yang mirip banget dengan aplikasi game turbo Xiaomi saat waktu pertama rilis ya. Jadi aplikasi game turbo Xiaomi itu waktu pertama rilis tuh tampilannya seperti ini guys. Ini mirip banget, jadi seperti KW ya, jadi seperti pinang dibelah dua, jadi mirip banget. Jadi kalian wajib banget coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing, karena aplikasi ini support semua device. Apapun device yang kalian pakai bisa pakai aplikasi ini. Kalau kalian main PUBG, Mobile Legends, Free Fire atau lain sebagainya, aplikasi ini bisa banget mempercepat device kalian dan bisa merecord atau men-screenshot ketika kalian main game guys. Yuk langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing. Langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga, bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu guys. Setelah kalian subscribe, langsung aja kalian download di jari server. Bukan di jari server, tapi langsung aja kalian buka di jari server. Habis itu cari di mana kalian mendownload aplikasi tersebut. Di deskripsi saya naruhnya dua link ya. Kalau kalian pakai pay for link atau link yang no password, kalian tinggal download aja pas install. Kalau kalian tidak mengerti cara downloadnya, kalian tinggal tengok di bawah ada tutorial cara downloadnya, atau kalian bisa pergi ke video atau konten sebelum ini, karena di sana ada tutorial cara downloadnya. Dan kalau kalian menggunakan link yang berpassword, kalian tinggal cari aja passwordnya di video ini ya. Habis itu kalian buka di jari server, dan sekarang kalian cari di mana kalian mendownload aplikasi tersebut. Biasanya kalau kalian menggunakan browser bawaan itu ada di folder download, tinggal buka aja, dan namanya itu adalah game turbo ke super ya. Ini sebenarnya KW tapi salah tulis, ya udahlah. Kalian tinggal ekstrak aja dan masukin passwordnya. Oke. Dan habis itu install, dan aplikasi ini bagus banget dan wajib banget kalian coba, karena aplikasi ini bisa merekam dengan kualitas yang bagus banget, dan screenshotnya itu juga bagus banget dan wajib banget kalian coba ya guys ya. Setelah seperti itu kalian tinggal buka aja. Di sini dia tidak bisa menambahkan game, tapi dia bisa mendeteksi game apa aja yang ada di device kalian. Habis itu kalian tinggal izinkan, enable, izinkan dulu, tampil di atas aplikasi lain, kalian izinkan, back, grant now, izinkan juga ini, Bigfootnya, namanya Bigfoot ya, ini beda dengan yang lain aplikasi ini guys, ini bagus banget dan wajib banget kalian coba. Nah, di sini ada PUBG dan Free Fire, di device saya yang terdeteksi PUBG dan Free Fire, jadi kalian tinggal pencet aja game yang kalian mainkan. Kalau kalian main Mobile Legend, kalian tinggal pencet aja di sini karena tidak ada Mobile Legend ya. Oke, langsung aja kalian buka. Di sini saya coba buka Free Fire dan tunggu sampai proses selesai. Tapi sebelum itu kalian izinkan dulu. Izinkan, jangan tambahkan lagi, mulai, izinkan. Nah, ini otomatis dipercepat, dan di samping ada logo seperti game turbonya Xiaomi waktu pertama kali rilis guys. Ini guys, nah, di pojok ya, di pojok atas ini bisa digeser kanan, bisa digeser kiri. Kalau kalian mau screenshot, screen recording ini tombolnya, kalau screenshot ini tombolnya, dan di sini pengaturan resolusi video juga ada di sini guys, klik aja. Nah, ini di sini ada high definition, super definition ya, jadi kalian atur aja sesuai selera kalian. Oke, langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan komen juga ya. Kalau sekiranya aplikasi ini kurang worth it, silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian punya request, silahkan komen juga di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.